Kebahagiaan kini dirasakan pedangdut Lesti Kejora setelah memiliki Muhammad Leslar Al-Fatih Billar dari Rizky Billar. Memang, sosok Lesti Kejora kini telah dikenal di mana-mana. Kini sukses, populer, dan bergelimang harta. Ternyata Lesti juga pernah merasakan menjadi rakyat jelata. Lesti membagikan perjuangannya saat awal-awal meniti karir di ibu kota. Usai memenangkan Dangdut Academy pada tahun 2014, Lesti masih harus berjuang. Ia menyebut bahwa sempat keliling Jakarta demi mencari kos. Istri dari Rizky Billar itu juga menceritakan bahwa ia dan ayahnya harus berjalan berkilo-kilo dari kos hingga menuju lokasi syuting. Banyak yang gak tahu selama di Jakarta ngekos berdua sama bapak, tutur Lesti. Jalan kaki dari lokasi syuting entah berapa kilo, ya begitulah banyak perjuangannya, lanjut Lesti. Bagi Lesti, semua hal ini ia jadikan pengalaman dan bagian dari proses meraih keberhasilan. Tapi itu sih buat aku dijadikan pengalaman yang luar biasa dan dinikmati aja prosesnya, sambung Lesti. Kini, Lesti memetik buah jari payahnya. Namanya terkenal dan ia ada tawaran manggung dan endorse, belum lagi penghasilan dari berbagai bisnisnya. Meski begitu, Lesti tak lupa jati diri sebagai orang kampung yang merintis karir dari bawah. Baru-baru ini, Lesti Kejora berpesan kepada Baby L agar selalu bersyukur dan menjadi anak yang baik. Ia bahkan meminta sang anak untuk mengingat dari mana ia berasal. Tak malu, Lesti mengaku bahwa ia berasal dari kampung. Abang mah sekarang tinggal menikmati, mensyukuri. Jadi anak yang baik, sayang sama papa bunda, ujar Lesti. Abang juga punya kampung, harus tahu kampungnya. Bunda kan orang kampung, sambungnya. Warganet pun berikan komentar atas unggahan Lesti tersebut. Lahir di kampung, alhamdulillah rezekinya di kota, tulis salah satu para warganet yang ikut berkomentar dalam unggahan tersebut.